Konnichiwa, minasan, and welcome back in my channel. Masih bersama aku, Oh Caca. Bergetar semuanya. Kyo, ogenki desu ka, minasan? Ogenki desu ka? Aku selesai makan siang. Kalian udah pada makan siang apa belum? Udah siang jam 12:30. Pasti kalian yang lagi beraktivitas, pasti kalian lagi istirahat nih, lagi jam-jam makan siang. Oke. Langsung aja hari ini aku mau nge-review Joran again, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe channel aku. Langsung aja klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah itu. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya, jadi biar kalian itu tahu kalau aku upload video-video terbaru aku. Oke, langsung aja ya guys. Aku hitung dari 1 sampai 10 kalian buat subscribe channel aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis waktunya. Langsung aja ya. Hari ini aku pengen nge-review salah satu joran ini. Ini dia dari Exceller 602 MHS. Kayak gini sarungnya ya. Sarungnya hitam dan dia itu ada kayak listnya warna putih gitu. Dia kayak kulit gitu loh di sini tuh. Kayak sin ini. Apa sih bahannya? Beda ya sama yang ini. Yang mengkilat gitu. Jadi langsung aja kita unboxing. Model sarungnya ini itu dia pakai ini. Apa slitting? Slitting ya. Kalau orang Jawa apa namanya? Dendeng. Langsung aja kita unboxing. Ini dia. Wow, jatuh guys. Kartu garansinya jatuh. Ini aku simpen dulu buat sarungnya. Dan ini dia. Nih, langsung aku kasih ya. Ini modelnya Exceller 602 MHS. Ini dia itu tipenya dua section. Nah, warnanya hitam untuk top sectionnya ya, kayak gini. Dan ini untuk yang bawah. Kita dulu, aku buka dahulu ini bagaimana, harus pakai cutter gengs. Jadi ini kan malam Sabtu ya, besok udah weekend. Kalian pada ngapain biasanya kalau kalian suka? Wow. Aduh guys, sorry tadi sempat kekat videonya, ada telepon. Jadi aku nge-review di saat aku kerja. Diam dulu. Ayo aku langsung aja potong. Ini buat yang bagian bawahnya. Kayak gini. Ini kan. Ini warnanya. Dia kayak model-model kayu gitu loh, yang buat pas ujungnya gitu. Nah, ini itu Exceller ini tuh tipe-tipe spinning ya, guys. Kayak gini. Ini buat pegangannya. Dan ini tuh cincinnya ya. Terus kayak gini. Ini ada tulis.
Nih guys ya, jadi kayak gini. Di sini ada tulisan Exceler sendiri. Di sini ada spesifikasinya. Nih kan, kayak gini. Dan untuk di bagian sini, ini tuh berwarna silver. Yang di ujungnya tadi ini berwarna hitam. Ini warna silver ya guys. Dan ini tipe solid. Ini solid ya. Nah terus joran spinning ini tuh cocok buat dipakai di empang, joran-joran empang. Nah di sini itu Exceler tipe 602 MHS, dia itu medium, mediumnya heavy, jadi dia lebih ke kaku ya, kaku. Dan untuk panjangnya sendiri dia itu 180 cm panjangnya ya. Terus buat kalau close length-nya dia 94 cm. Terus line WT-nya dia itu 8 sampai 17 lip. Jadi dia itu bisa angkat 8 kilo setengah kilogram ikan lah. Ya segitu, kisaran segitu. Dan untuk ringnya sendiri nih di Exceler 602 ini itu udah Fuji nih, udah Fuji ya nih. Dan Fujinya itu udah Alconet guys nih, kelihatan nggak nih Alconet ya Fujinya ya. Jadi dia Fujinya lebih udah benar-benar bagus Fujinya, di atas Fuji biasa. Nah seperti itu ya guys, nih spesifikasi dari Exceler 602 MHS. Nih, kaku ya, kaku, medium heavy actionnya ya, begitulah. Oke. Segitu aja review aku kali ini untuk joran Daiwa Exceler tipe 602 MHS. Oke. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Dan thanks for watching my video. Dan jangan lupa saksikan video aku untuk selanjutnya. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe channel aku. Oke guys, selamat weekend ya. Arigatou gozaimashita. Jane.